Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Kesehatan bersama platform YouTube meluncurkan fitur periksa atau penyedia ragam informasi kesehatan Anda. Fitur periksa ini diharapkan mampu mengedukasi serta meyakinkan masyarakat terhadap kredibilitas penyebaran informasi dalam bidang kesehatan. Kementerian Kesehatan bersama dengan YouTube Indonesia meluncurkan fitur terbaru yakni panel sumber informasi yakni periksa atau penyedia ragam informasi kesehatan Anda seiring dengan meningkatnya kebutuhan informasi kesehatan publik melalui kanal digital. YouTube Health merupakan salah satu panel informasi yang menyediakan konteks sumber informasi terkait kesehatan yang dapat membantu penonton untuk mengidentifikasi video dari sumber yang terpercaya serta masyarakat Indonesia juga dapat melihat beberapa fitur baru di samping hasil penelusuran dan video terkait kesehatan. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengungkapkan bahwa dengan diluncurkannya fitur terbaru YouTube Periksa ini mampu mengedukasi, serta meyakinkan masyarakat terhadap kredibilitas penyebaran informasi dalam bidang kesehatan. Nah ini dengan kehadiran YouTube ini atau YouTube Kesehatan, itu harus juga bisa memberikan suatu edukasi, ya, sehingga masyarakat itu nanti bisa memberikan suatu keyakinan akan informasi baik yang di kolaborasikan oleh YouTube maupun oleh kita semua, ya. Nah tentu saja kalau kita melihat saat ini di media-media ini kan ada dua sisi nih, ada yang kadang-kadang benar beritanya, kadang-kadang hoax tadi, atau kadang-kadang memang dia provokasi, ya kan? Ya kita bisa melihat media sosial ya, baik itu WhatsApp, IG, kemudian Facebook, kemudian di video pun begitu kan. Nah kadang-kadang ada suatu berita yang sebetulnya sebenarnya nggak pas. Nah mungkin dengan kehadiran ini, Kementerian Kesehatan ingin ya apa yang ingin disampaikan ini betul-betul jadi ya, ya bagaimana hoax itu nanti kalau muncul bisa dibetulkan oleh yang lain dan sebagainya. Nah tentu saja kita ingin literasi masyarakat di bidang kesehatan ini harus muncul dengan sistem transformasi kesehatan ini. Sehingga masyarakat memang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih pintar. Ya, dan sekali lagi, kita semua yang hadir ini tentu saja ingin menjamin kredibilitas. Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Lisdina Liastuti juga sangat mengapresiasi peran YouTube dalam menyampaikan sumber-sumber informasi yang akurat sebagai salah satu upaya yang dikembangkan secara bersama antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, masyarakat, dan penyedia layanan teknologi digital. Diiringi dengan Indonesia sendiri telah memulai kerjasama melalui 14 rumah sakit negeri dan swasta. Dengan bekerjasama dengan ahli kesehatan yang merupakan inti dari upaya untuk menghubungkan penggunaan konten yang bermanfaat, diharapkan mampu membantu masyarakat untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan terpercaya dalam hal kesehatan. Kita tahapan ini adalah tahapan yang kolaborasi YouTube Health dengan rumah sakit. Bahwa saja nanti ke depan YouTube Health dengan para influencer, dengan para televisi itu barangkali kita serahkan pada manajemen untuk melihat tuh bahwa ini memang bisa dikembangkan kemana arahnya. Ketua Satgas Penyakit Mulut dan Kuku Letjen TNI Suharyanto menaruh perhatian besar terhadap progres penanganan PMK di daerah. Ia menekankan 4 strategi utama penanganan kasus penyebaran PMK yang meliputi biosecurity, pengobatan potong bersyarat, dan vaksinasi. Ketua Satgas PMK pada rapat koordinasi penanganan penyakit mulut dan kuku di Aceh menekankan 4 hal yang menjadi strategi utama dalam penanganan kasus PMK, yakni biosecurity, pengobatan, potong bersyarat, dan vaksinasi. Ketua Satgas PMK Letjen TNI Suharyanto menyebutkan bahwa setiap daerah di Indonesia harus memiliki target menjadi daerah bebas PMK tanpa vaksinasi. Biosecurity merupakan program yang dirancang untuk melindungi ternak dari berbagai serangan penyakit atau sebagai langkah awal dalam pengendalian langkah penyakit dan dapat dilaksanakan dengan 4 langkah. Desinfeksi, pengaturan buka tutup pasar hewan, penjagaan ketat di perbatasan, dan komunikasi, informasi, serta edukasi. Saya minta biosecurity-nya ditingkatkan lagi. Yang kedua, jaga perlintasan darat, laut, dan udara. Yang ketiga, obati ternak-ternak itu dengan vitamin, antireptik, antiseptik, vaksinasi terus, ya, tingkatkan.
nanti ke depan vaksinasinya akan banyak dikirimkan ke sini, sehingga perlu strategi untuk pelaksanaan vaksinasi yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kepala Badan POM Penny Lukito menginisiasi sistem KIE atau Komunikasi Informasi dan Edukasi menjadi salah satu misi utama yang berguna untuk menangkal informasi hoax di masyarakat terkait produk obat, makanan, dan kosmetik. Badan Pengawas Obat dan Makanan menggelar rapat koordinasi nasional dengan tema Komunikasi, Informasi, dan Edukasi atau KIE, Obat dan Makanan Adaptif dan Inovatif Menghadapi Era Society 5.0 yang dilakukan pada Selasa, 9 Agustus 2022. Dalam sambutannya, Kepala Badan POM Penny K. Lukito menyampaikan bahwa sistem KIE merupakan salah satu misi utama yang akan dilakukan. Selain itu, KIE juga berkaitan dengan proses pendampingan pada dunia usaha dengan memberikan bimbingan teknis serta keberpihakan kepada pelaku UMKM. Sistem KIE merespon banyaknya tindak kejahatan yang berbeda pada platform digital. Sistem tersebut berguna untuk menangkal informasi hoax yang beredar di masyarakat terkait dengan produk obat, makanan, dan kosmetik. Untuk itu, Penny berharap KIE dapat memberdayakan masyarakat menjadi konsumen yang cerdas juga sebagai pengawasan obat dan makanan bagi komunitasnya. Merespon nanti dengan berbagai hoax yang ada, penjualan online yang ilegal, yaitu adalah aspek kita selalu berusaha terus mengintensifkan berbagai kegiatan-kegiatan dikaitkan dengan penindakan produk-produk ilegal. Bank Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Gerakan ini menjadi langkah komitmen untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi nasional. Hal ini disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio melalui gelaran sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Kota Malang, Jawa Timur. Bank Indonesia bersama dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah terus berkomitmen menjaga terkendalinya inflasi nasional. Hal tersebut diwujudkan melalui gelaran sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau Gernas PIP pada 10 Agustus 2022 di Kota Malang. Gernas PIP menjadi langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi, guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh pihak yang hadir untuk menggelorakan semangat dan berjuang bersama dalam mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan. Hal tersebut mengingat saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global dan risiko stagflasi. Untuk mengawali implementasi gerakan pengendalian inflasi daerah dalam pengendalian inflasi, Bank Indonesia, pemerintah provinsi, dan TPID provinsi di seluruh Jawa menyepakati perluasan kerjasama antar daerah di Jawa Timur. Melalui komitmen bersama pelaksanaan operasi pasar serentak pencanangan gerakan urban farming 77.000 bibit cabai dan penyampaian program dedikasi untuk negeri berupa sarana-prasarana teknologi digital farming dan greenhouse sebagai pendukung pengembangan klaster di Jawa Timur. Selanjutnya, implementasi Gernas PIP akan dilakukan juga di provinsi-provinsi lain hingga akhir tahun 2022. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini sangat penting agar Indonesia terus maju, melaju, mengembangkan ekonomi menuju Indonesia masa maju, harga-harga pangan terkendali, dan rakyat sejahtera. Ini bukan masalah ekonomi saja, masalah sosial dan masalah juga. Bagaimana nanti Oktober dan seterusnya, itu jangan sampai ada masalah politik ini. Jadi mohon inflasi ini seperti layaknya kita terus ingin menegakkan kemerdekaan kita, mensejahterakan rakyat. Jangan sampai daya beli rakyat itu turun karena inflasinya 10,47%. Kita harus turunkan paling tinggi 6%, kalau bisa 5%. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi manfaat layanan internet puskesmas di daerah 3T bersama Mona Azarenisa sesaat lagi.